Es dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Furnau und Pankow. Im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Haus. Andrea, Taxi, ja. Mit dem Angriff Steiners. Wie das alles heißt in Ordnung, Mara? Mathieu. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kraft, dass einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht da. Es bleiben im Raum, Heiter, Johel, Krebs und Otto.

Es ist unmöglich, um zu diesen Umständen zu führen. Es ist absehbar. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das bei Ihnen verlasse? Irgendwann ist es der Fall. Eh jack, Udah marah mau ngutang lagi mau makan nasi padang lagi ya. Ya, yang tadi adalah sebuah parodi ya dari Hitler. Cuman kata-katanya diterjemahkan membuat kita menjadi ketawa. Walaupun dia lagi marah-marah kepada jenderal-jenderalnya ya. Nah oleh karena itu kendalikanlah ucapan kita. Kata-kata yang kita ucapkan bisa menciptakan cinta, rasa percaya, kasih sayang, kelembutan dan kebahagiaan di sekitar kita atau menciptakan sebuah neraka dalam kehidupan ini. Ya. Dari kata-kata ini, intonasi, suara, pemilihan kata-kata itu bisa membuat cinta. Bisa membuat orang lain percaya sama kita, yakin dengan kita dari kata-kata kita. Rasa percaya Bahkan bisa menunjukkan, oh orang kita ini penuh kasih sayang. Dia bicaranya enak, api. Ya. Orang itu juga bisa dirindukan. Wah udah lama gak dengar suara dia, kok dia gak datang. Kalau melihat dia, kalau dia berbicara, rasanya kita rasanya enak, nyaman. ya Dan kelembutan dan kebahagiaan di sekitar kita. Tetapi di samping itu, kata-kata juga bisa menciptakan neraka. Ya juga bisa menciptakan bencana diantara orang-orang bisa menciptakan orang tidak percaya sama diri kita. Ya apalagi kalau kita berbicara suka tidak tepat waktu. Ya kita janji-janji janji kosong. Yang ketiga adalah coba sebarkan cinta kasih melalui pikiran. Kalau tadi perbuatan ucapan sekarang cobalah dimulai dari pikiran ini. Kalau kita sering mencoba mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia. Dari sejak kita bangun pagi, semoga semua makhluk hidup bahagia. Pikiran ini kita arahkan hal-hal yang baik. Yang tidak membuat kita marah karena kalau kita mengharapkan semua makhluk bahagia. Kondisi apapun yang kita hadapi, enak atau tidak enak, kita mengharapkan semoga semua makhluk hidup bahagia, termasuk yang buat persoalan di hadapan kita semoga dia bahagia. Bukan begitu? Iya kan? Kalau enggak, semoga semua makhluk hidup bahagia kecuali ada kecualinya kan repot. Kecuali yang ini 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 itu. Mau sampai berapa banyak kita lafal? Mau sampai seberapa banyak kita tanamkan dalam pikiran kita? Kalau kita katakan semoga semua makhluk hidup bahagia melalui pikiran ini kita bentuk karakter kita rela kepada siapapun dia bahagia, damai, tenang, penuh kasih. Jangan hanya berbicara aja selesai kebaktian sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Ketika kita disalib, ketika ada orang yang menyenggol mobil kita, marah. Ketika kita belum dijemput, sama pasangan kita atau orang lain di wihara kita mulai emosi padahal kita baru ngomong semoga semua makhluk itu bahagia. Enggak semudah itu Ibu Bapak. Ya, untuk menyerap kata-kata itu menjadi sebuah kekuatan di dalam diri kita itu tidak mudah. Pikiran ini harus dilatih. Mulai dari pikiran ini. Janganlah menggunakan pikiran yang jahat sebagai lanjutan dari ledakan emosi. Ya, kendalikan perbuatan melalui pikiran. Janganlah melakukan kejahatan dengan pikiran, berbuatlah kebajikan dengan pikiran ini. Kenapa? Karena pikiran ini kadang-kadang cokoy, kadang-kadang pikiran ini membuat ulah. Ya. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi. Sering kita menduga-duga. Contohnya paling mudah ketika kita duduk bermeditasi. Ya. Mau pernah bermeditasi ya? Ketika kita meditasi di rumah dimanapun muncul kemudian muncul nyamuk-nyamuk. Hmm. Reaksi yang pertama muncul apa? Pikiran kita. Eh nyamuk. Lalu pikiran ini bilang, eh jangan-jangan nyamuk itu demam berdarah. Lalu memori kesan-kesan kita kemudian berkembang cepat sekali pikiran itu. Wah, ini demam berdarah atau wah ini malaria. Oh, tidak itu aja. Aduh, nanti dia gigit saya, gatal saya. Pikiran ini. Ya, mulai dari pikiran ini. Kalau kita mampu mengendalikan pikiran ini dengan penuh cinta kasih. Ya, pikiran ini dengan penuh meta. Oh, nyamuk. Ya udah. Semoga nyamuk berbahagia. Ya udah, biarkan dia terbang. Enggak ada urusan kita. Eh. Apa? Mendarat di pipi kita. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Aduh, nyamuk ini gimana sih? Pergi dong, pergi dong. Satu sisi kita men... semoga semua makhluk hidup bahagia. Kok 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 apa? Kok mendarat di pipi saya? Kalau kita betul-betul komitmen -betul konsekuen dengan apa yang kita yakini. Saya yakin sama dhamma, Saya yakin sama karma kita. Saya yakin dengan dhamma yang saya diajarkan oleh Sang Buddha penuh dengan cinta kasih. Nyamuk itu nancep. Perhatikan nyamuk itu dengan cinta kasih. Perhatikan dia kemudian perlahan-lahan menusuk pori-pori kita. Masuk kemudian perhatikan perlahan-lahan. ya Berasa, biasanya kan kita digigit nyamuk berasa enggak? Enggak tahu kan, tau taunya sudah gatal-gatal kan, uh, banyak nyamuk kan. Pada saat meditasi Anda apa? Anda bangkitkan kesadaran Anda, Munculkan kesadaran Anda, Anda lihat di situ, nyamuk itu sedang menghisap, menusuk pelan-pelan. Ketika kesabaran itu frekuen, apa, frekuensinya itu tinggi sekali, kesabaran Anda tinggi, Anda akan melihat dengan jelas nyamuk itu berproses. Ya, cuman pikiran kita yang datang mengganggu kita. Kalau kita kendalikan pikiran kita, iya, semoga semua makhluk hidup bahagia hari ini saya bisa berdana darah kepada nyamuk makanan dia. Hanya sedikit aja, sedikit sekali. Gak sampai satu mili. Ya, sedikit aja, sesuai dengan kebutuhan perutnya nyamuk. Dia mengambil, semoga nyamuk ini bahagia, hidup bahagia. Anda tidak ria, tidak risau, Anda tidak gelisah, Anda tidak khawatir ketika Anda duduk bermeditasi. Anda justru muncul kebahagiaan saya bisa melakukan kebaikan. Dan kita memahami kenapa? Kalau seandainya nyamuk bisa makan capcay, dia mau makan darah Anda yang kotor itu? Dia pilih mana? Pilih capcay atau pilih darah? Capcay. Karena nyamuk nggak bisa, memang ya. Kehidupannya itu memang ambil darah. Ya udah danakan aja. Kita yakin dengan hukum karma. Yakin kapanpun ketika kita memang harus sakit, penyakit itu muncul, akan muncul. Kita tidak bisa lari kemanapun kita pergi. Ya. Disitulah kita belajar. Selesai meditasi tetap berjalan, meditasi Anda tidak terganggu, batin Anda tidak terganggu, batin Anda tenang. Anda di situ berlatih banyak hal. Satu, mengendalikan pikiran, mengendalikan Anda dalam UPK, dalam ketenangan batin yang luar biasa. Ya, coba lakukan lain kali kalau ada nyamuk, matanya jangan buka, melotot. Ya, apalagi kalau misalnya wah udah melotot berdiri mencari pakai reket sekarang. Ya, aku kan hanya sapu-sapu aja. Ya, reketnya pakai listrik, cetat, cetot, cetat begitu ya. Siapa bilang kita nggak membunuh? Kita membunuh di situ, ya. Nah, ini ada sebuah cerita di video ini. Ya, si Edi ini dia itu tukang supir pembawa semen. Mungkin ada pernah lihat videonya, ya video ini video lama, tetapi banyak sekali memberikan arti bagi kita. Saya mau ambil, ya. Ketika di mobil itu dia lihat foto istrinya ada di mobil, dan kemudian ah saya mau pulang lah. Nah ketika dia pulang dia melihat ada mobil parkir di hadapan di depan rumah dia, sebuah mobil sport, ya, yang mewah, dia berpikir mulailah pikiran dia, "Ada apa ini dengan istri saya? Jangan-jangan saya pergi kerja, istri saya berselingkuh. Pasti ada yang masuk ke rumah ini." Dia mulai dengan pikiran yang penuh kecurigaan, dia melihat ke dalam. Wah, dia melihat istrinya pada saat itu ketawa, mendapatkan bunga, dipeluk lagi. Dan apa yang terjadi, pikirannya kemudian berkembang. Sturing. Sturing. Iya, dia rindu ya dengan istrinya Edi. Dia pulang, dia lihat itu mobil laki atau perempuan, dan wajahnya kemudian berubah. Dia melihat, kalau Anda yang lihat itu gimana? Marah enggak? Marah. Begitu mesranya, ya? Apa yang dia lakukan? Dia marah, ya, karena dia lihat. Apa? Mobilnya dicor, rasain. Tapi ternyata apa yang terjadi? Rumahnya dia dapat undian pertama, yaitu sebuah mobil mewah tadi. Oke, okay. itu adalah sebuah film, walaupun itu iklan, tetapi kita bisa belajar. Ya, sering sekali pikiran kita menduga sesuatu yang belum tentu sesuai dengan apa yang diduga. Kita selalu menduga-duga, ya, dalam kehidupan kita sering dominan sekali. Dominan sekali pikiran ini menjustifikasi orang lain secara negatif. Itulah yang membuat kita tidak hidup harmoni suami belum pulang sering-sering belum pulang dicurigai istri pergi banyak kegiatan di wihara dicurigai ya tidak ada ketenangan dalam kehidupan ini karena pikiran kita selalu kita posisikan dalam hal-hal yang negatif kepada orang lain itu yang membuat kemudian kita itu tidak nyaman mudah marah ya mudah emosi lalu kita marah-marah ya sebaiknya itu jangan kendalikanlah pikiran itu Nah berikutnya adalah saling membagi dan peduli tidak bersikap egois. Satu, dua, tiga itu ada di dalam diri kita semua. Mudah, ya, enggak perlu Anda kursus, Anda lihat bahwa Anda punya kemampuan yang demikian. Yang keempat adalah saling membagi dan peduli, tidak bersikap egois, mau membagi, peduli kepada orang lain, terutama peduli pada orang lain. Ya, ada sebuah cerita seorang anak dia melihat kokonya itu kakaknya itu gundul, kok nggak ada rambut sedangkan dia ada rambut. Ya, tapi dia tidak mengerti kalau kakaknya itu sebenarnya kena penyakit kanker. Lalu adiknya itu kemudian suatu hari dia menunggu kakaknya pulang, kokonya pulang itu lalu kemudian rambutnya itu dipotong sama dia. Digunting sama dia, Lalu dia berikan kepada kokonya. Apa yang kita ambil dari cerita itu adalah sebuah ketulusan. Peduli kepada orang lain itu membutuhkan kerelaan, membutuhkan ketulusan. Bukan ada pamrih. Kalau kita mempunyai pamrih, sedikit pun pamrih di dalam kepedulian kita pada orang lain. Suatu hari orang itu berubah, ya, kita akan merasa tidak rela, muncul, kita akan marah. Kita akan mengungkit sudah dibantu, sudah diperhatikan, kenapa ke orang itu bersikap demikian. Ya, kita flashback kembali apa yang sudah kita pernah lakukan. Karena kita peduli pada orang itu, karena kita tidak rela. Kita ingin menginginkan sesuatu dari orang itu. Coba peduli, ya, tanpa sebuah nilai-nilai egois di dalamnya. Ya, nanti saya ambil. Sorry. Kalahkan amarah dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Ya, berilah kemurahan hati. Ya, jangan punya pamrih. Nah, ini saya ambil videonya salah satu untuk kita belajar. Ini soundnya sudah lebih bagus. kakaknya dia rela melakukan itu tulus dia ingin kakaknya punya rambut padahal kakaknya sedang di kemo karena menderita kanker tetapi Not Ya, ketulusan mas. seorang anak itu kepada kakaknya itu yang kita pelajari. Yang kelima adalah menjaga kesucian moral. Tunggu dulu, yang keempat ini rasanya ke balik ya. Oke, udah kelima ya. Menjaga kesucian moral tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita punya moral, kita punya sila, ibu dan bapak. Salah satu dari awal, Sang Buddha katakan bahwa kita harus mampu mengendalikan diri kita. Dengan apa kita mengendalikan diri kita Ibu dan Bapak yaitu dengan sila. Kita punya sila ini sangat berharga sekali. Ya. Sila yang kita miliki adalah penuntun kita, memagari kita, bukan menjadi beban bagi diri kita. Orang yang tidak mau mengendalikan diri akan melihat moral Pancasila kita ini adalah sebuah beban. Orang jahat, orang tidak tidak mau melakukan damai akan melihat ini adalah sebuah belenggu. Tetapi kalau kita ingin hidup kita lebih baik lagi, kita akan melihat moral ini adalah pagar bagi diri kita supaya kita tidak jatuh dalam kehidupan yang lebih menderita lagi. Ya, Nah sering sekali kita melihat, aduh ada sila rasanya kok beban sekali. Nah ketika kita mendapatkan diri kita mungkin dijahilin orang, mungkin kita disakiti orang, Ya, dan orang itu kemudian menyatakan maaf apa yang kita lakukan. Hah? Kita beri maaf atau enggak? Kita maafkan kan? Sama ketika diri kita melakukan kejahatan, Ibu dan Bapak. Kita mungkin melakukan sesuatu yang keliru, orang lain tidak berkenan, apa yang kita inginkan dari orang lain? Maaf. Kenapa kalau ketika orang lain melakukan kesalahan bagi diri kita kita sulit sekali memaafkan orang lain. Kita lebih mudah menyimpan dendam, kita lebih mudah mengumbarkan amarah. Apakah masalah itu selesai? Masalah itu tidak selesai. Masalah itu bahkan bisa melebar. Ya, orang lain kemudian dirugikan. Selain kita bermasalah, kita membuat orang lain dirugikan. Contoh Ya, kalau kita ribut dengan sebuah keluarga seseorang, ya, level kita mungkin kita adalah laki dengan lelaki lain. Kita ribut, kita kenal, emang yang lain itu enggak akan ikut. Keluarga itu juga akan terganggu. Anak-anaknya juga akan terganggu. Hubungan anak di antara dua keluarga itu akan terganggu. Kalau di wihara pengurusnya ribut, apa yang terjadi? Umat terganggu enggak? Terganggu. Ya papa mama kita ribut dua orang yang kita dampaknya sebagai anak kita terganggu nggak terganggu sekali ya apalagi kalau kita di masyarakat nah kita bisa lihat ini salah satu contoh ya sehingga kita bisa oh kita tidak akan lakukan demikian ya udah pernah lihat ini ibu udah pernah lihat belum silahkan lihat tidak sengaja dan dia meminta sorry. maaf sorry kata dia nggak rela bokam gua orang lain pasangannya yang dilukai apa yang terjadi? Satu nggak bisa mengendalikan diri, satu juga nggak akan mengendalikan diri. Mulai. Tolong jangan ada tiru ya. Kibanya tangan sendiri sakit tangannya bengkak pasangannya juga kasihan sekali ribut lagi akhirnya takut dan lari hey, hey, Kenapa orang lain meninggalkan kita Walaupun kita di dalam Oh uh, saya jagoan Kalau kehidupan pemimpin kita Atau orang yang di samping kita demikian Kita nggak nyaman Ya Sewaktu-waktu imbasnya itu adalah Kepada diri kita juga Oleh karena itu coba Jaga kesucian moral Tahanlah dan jangan mudah marah Ketika kita menahan emosi kita itu kita itu seperti seorang ya, kusir, bagaimana mengendalikan kuda, bagaimana kita mengendalikan emosi kita supaya kita tidak mudah marah. Emosi kita bisa dikendalikan dengan sebuah kelembutan, dengan perhatian, sama seperti ketika ibu-ibu pernah gendong bayi yang lagi lagi rewel pernah nggak? Apa yang ibu-ibu lakukan? Apa Bu? Apakah Ibu akan marah sama bayi si bayi kalau semakin dipeduli, apa tidak dipeduliin semakin keras. Iya kan? Apa yang kita lakukan? Kita kan menggendong bayi itu kan. Kok pada bingung semua enggak pernah gendong bayi ya Bu ya? Bayi itu akan digendong dan kemudian dengan lembutnya ya, kemudian dinyanyiin, ditepuk-tepuk. Yang semula bayi itu marah, suaranya kenceng, nangisnya kemudian perlahan-lahan kemudian merasakan nyaman. Ya, di dekat merasakan kehangatan cinta kasih, kehangatan kasih sayang ibu ataupun siapapun yang menggendong, ayah pun demikian. Kemudian si bayi itu apa? Tidur dengan tenang. Ya. Emosi kita itu demikian ibu dan bapak. Perhatikanlah dengan kelembutan, bukan dengan emosi sebaliknya dengan marah, Ketika emosi itu muncul, buat diri Anda, sikap Anda lembut kepada emosi itu. Perlahan-lahan ya, dengan penuh cinta kasih, pikirkan dengan penuh cinta kasih, terus kasih sayang kepada emosi itu. Emosi itu akan mereda, mereda dan kemudian mereda. Ketika kita mampu menundukkan emosi kita dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan kedamaian, dengan ketenangan, kita dikatakan adalah kusir yang luar biasa yang mampu mengendalikan kuda-kudanya. Ya. Seseorang yang dapat mengekang amarah yang memuncak seperti kusir yang pandai mengendalikan kereta kuda yang lepas kendali. Orang seperti itu, aku itu disebut, ini sih adalah sang Buddha, aku sebut sebagai kusir sejati, sedang lainnya hanyalah sekedar pemegang tali kekang saja. Ya, sang Buddha memberikan contoh kepada kita, ya kepada kita cobalah bersikap lembut ya kepada emosi kita bukan sebaliknya. Yang keenam adalah tidak mudah bertengkar karena beda pendapat atau pandangan. Hanya beda pandangan seseorang kemudian marah. Pasangannya berpikir demikian, dia selalu ingin mempertahankan demikian, terjadi apa? Miskomunikasi dan kemudian marah. Teman-teman demikian juga pengurus di wihara di organisasi ada seseorang berpikir berbeda, kemudian kita marah karena mungkin kita berbeda sendiri. Kita nggak bisa menerima berbeda, apa pemikiran yang lain, pandangan yang lain, kemudian kita marah. Jangan ya, kadang-kadang kita hanya melihat dari satu sudut pandang, sementara orang lain melihat dari sudut pandang yang lain. Di dalam organisasi, di dalam kepemimpinan, kalau ada orang selalu yes, yes kepada Anda, itu bahaya sekali karena orang itu tidak memperingati Anda kalau Anda keliru. Ya. Tetapi kalau ada orang yang sudah kritik dan kemudian dia memandang dari sudut yang lain, harusnya kita berterima kasih kepada orang itu karena dia mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, celakanya di dalam hubungan kita dengan orang lain juga demikian. Sering sekali karena pandangan kita berbeda kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan dan kemudian kita marah dan kemudian kita emosi. Cobalah itu di diusahakan untuk tidak cepat. Berhentilah pada saat itu, berdiri sebentar, sabar untuk melihat apa yang sedang terjadi yang sebenarnya dari sudut-sudut yang berbeda. Kita akan menghargai orang lain kenapa orang lain melakukan itu kalau kita mampu melihat dari sudut-sudut yang lain. Nah, kita lihat ini ya, slide yang terakhir ya. Ini Anda lihat sangat simpel sekali tetapi yang semula orang itu gembira ceria dengan teman-temannya dan kemudian bisa berubah karena melihat dari satu sisi pandang yang berbeda tetapi kalau dia lihat dari sisi pandang yang lain mungkin dia akan memahami siapa sebenarnya orang yang dia curigai itu ya, nah ini ya silahkan lihat tuh ada tiga orang ibu ya sedang ngobrol-ngobrol di satu kafe ya Sria, udah lama nggak ketemu sambil berbicara demikian, ya bertanya. Nah, seseorang melihat tuh lihat itu pasangan kamu, itu pacar kamu atau suami kamu, ya lah di sampingnya itu kok ada seseorang yang ikut. tuh bayangan kalau ibu melihat suami begitu apa, langsung lempar piring ya, ya, ya kan? Kita lihat. Yang semula ceria menjadi kemudian wajah kemudian berubah. Pikiran itu sedang berjalan. Ya, pikiran itu mempengaruhi. Nah, kita lanjut lagi. Mesra nggak? Mesra. Marah jadi. Siapa samping dia? Ternyata siapa? Ya kan? Sementara yang dari situ dari sudut yang berbeda marah terus, ya kan? Siapa? Dicium, dibelai rambutnya, rambutnya bagus, pirang lagi. Ternyata apa? Si Mopi kan. Nah, kalau kita lihat dari sisi mana, kita sebagai penonton di sini kita lihat dari sisi belakang, kemudian kita pindah lagi sudut berikut, oh ternyata ini. Hendaknya kita dalam hidup itu membuka cakrawala kita, membuka wawasan kita. Jangan sempit, ya, berubahlah. Ya, jangan melihat dari orang itu dari sisi yang di depan ini aja. Saya melihat ibu ini demikian aja. Lihat dari samping, dari belakang. Ya, kepada siapapun. Jangan cepat-cepat menuduh orang lain karena kita tidak mengerti, kita tidak paham terhadap orang itu. Ya. Nah, di dalam kita membina hubungan dengan orang lain, nyatakan marah dengan ramah. Ya. Yang semula kita bisa ramah, suatu saat kita juga bisa ribut ya. Apakah ribut itu kemudian ribut selamanya? Suatu saat juga kita bisa apa? mesra kembali. Nah, ceritanya kan kalau kita mau mesra itu gimana? Kalau kita ngomong cinta sama orang yang kita cintai apa? Kata-kata apa yang keluar? Hah? yang lagi pacaran sekarang ini. Apa? Kata-kata indah kan? Yang indah-indah kan kita, sayang atau apa, kita selalu ngomong sayang, kamu cantik, apa bla 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 pokoknya lah. Tapi ketika marah apakah kita ngomong sayang? Hah? Ibu gimana? Ngomong sayang enggak ketika marah sama suaminya? Enggak ya. Mungkin bisa ngomong yang lebih kasar lagi ya. Tapi kalau kita mengenal dhamma, kalau kita katakan tadi yang pertama, satu, dua, tiga, kembangkanlah cinta kasih melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Ya, Yang keempat, kemudian kita peduli dengan orang lain. Kita nggak mau egois, berarti kita menghargai orang lain. Menjaga sila, menjaga moral, menjaga diri supaya tidak emosi, tidak mau menyakiti hati orang lain. Dan yang ini, kita nggak mudah bertengkar karena apa? Karena lagi marah, karena apa? Terjadi perbedaan. Cobalah ucapkan, sayang saya sedang marah, saya sangat menderita. Ya, Coba praktekkan di rumah ya nanti suatu saat lagi marah-marah, ingat dhamma kelas hari ini, ya catat itu ya. Coba, sayang saya sedang marah, saya menderita dengan marah ini. Jangan salahkan dia, tetapi karena kita sedang marah kita ngomong kepada pasangan kita. Saya sedang marah, saya menderita sekali ini ya kan. Nah, ketika kita pacaran, ketika kita sama orang lain, kita menghargai orang lain, keberadaan orang lain, kita menghargai komitmen. Ketika kita bersahabat dengan orang lain, kita mempunyai komitmen kepada orang-orang tidak mau menyakiti. Ya, memperhatikan orang lain, saling memperhatikan siapapun dia. Tidak menyalahkan orang lain. Saya akan melakukan hal yang terbaik. Saya akan berlatih untuk mengendalikan perasaan marah saya. Saya tidak akan menyalahkan siapapun termasuk Anda. Ucapkan itu, keluarkan suara hati Anda. Suara hati yang dalam keadaan marah pun itu merupakan suara hati yang baik kalau kita mampu mengeluarkan dengan baik. Ya. Saya akan berusaha untuk tidak marah. Saya tidak menyalahkan siapapun tapi bantulah saya. Ya. Saya membutuhkan bantuan Anda. Mohon saya dibantu. Karena kita menghargai pasangan kita, karena kita menghargai teman kita, karena kita menghargai orang lain. Bantulah saya, tolonglah saya dibantu supaya saya mampu memadamkan amarah saya. Bukan sebaliknya, pergi kamu, saya tidak mau melihat kamu lagi. Pergi kamu. Dengan kebencian yang sangat besar yang semula kita sangat sayang kepada orang itu, baik kepada orang itu Emangnya orang itu enggak pernah melakukan kebaikan? Coba, yang pernah mengecewakan kita, yang sekarang kita benci setengah mati, apakah tidak pernah melakukan kebajikan kepada kita? Pernah kan? Kenapa kita tidak melihat sisi baik orang lain? Kenapa kita harus marah? Kalau kita bersikap ramah, kita akan melihat sisi baik orang lain kepada kita. Kita selalu mengikat kebaikan orang lain, bukan keburukan orang lain. Semakin kita berpikir keburukan orang lain, semakin membuat kita menderita, semakin membakar batin kita. Kebencian, api kebencian, api ketidaksukaan itu akan muncul di dalamnya. Ya. Oleh karena itu kalau kita mengerti binasa, seseorang bisa binasa ataupun sesuatu bangsa bisa binasa karena dimulai dari amarah. Ya. Masih banyak orang yang tidak mengerti mengapa kita dapat binasa di dunia ini akibat perselisihan. Ia yang memahami kebenaran ini akan dapat melenyapkan perselisihan. Ya. Kalau kita menjalankan kewajiban agama kita tidak mau marah, enggak mungkin candi-candi dirusak, enggak mungkin tempat ibadah itu dirusak. Orang karena semuanya masing-masing tempat ibadah itu adalah pusat pengembangan cinta kasih. Tetapi karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Karena kita tidak sadar dan kita tidak mengerti, kita membinasakan orang lain. Ya, sebenarnya kita juga membinasakan diri kita sendiri. Singkirkanlah amarah dan kesombongan, baginya tidak ada lagi penderitaan. Ya. Ramatamah dalam berucap, itulah berkah utama yang kita temui dalam Manggala Sutta. Nah ini ada sebuah sutta yang sangat bagus sekali, Ya suta tentang perlunya mempertahankan kesabaran bila disapa dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya, anda silakan anda lihat. Nah di sini pikiran kami akan tetap tidak terpengaruh dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata yang jahat. Kami akan berdiam penuh kasih sayang untuk kesejahteraan mereka. Mereka itu orang yang membuat, yang berbicara kasar kepada kita. Dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian di dalamnya, kami akan berdiam menyelimuti mereka dengan pikiran yang dipenuhi cinta kasih dan bermula dari mereka kami akan berdiam menyelimuti dunia yang meliputi segalanya ini dengan pikiran yang penuh cinta kasih, melimpah tinggi tak terukur tanpa permusuhan dan tanpa niat jahat di sini. Sini kalau ini ini gelap ini bisa dilihat ya. Sang Buddha mengajarkan dalam suta ini adalah ya bagaimana kalau orang menyapa kita dengan jahat, menyapa kita dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Dalam batin kita, apa yang kita kembangkan adalah cinta kasih, menyelimuti mereka. Kita memberikan cinta kasih kepada mereka yang menyapa kita dengan kata-kata yang pedas, judes, ya, yang tidak enak. Bukan kebencian, justru dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, kita menyelimuti mereka, ya. Kalau pandangan yang dangkal akan dikatakan, "Aduh, rugi!" Sering sekali kita katakan, "Kita rugi." Kenapa kita selalu katakan kita rugi? Karena kita berhitung, kita menghitung untung rugi, karena kita memposisikan kehidupan kita ini, kebajikan kita ini, seperti materi yang bisa dihitung, tidak bisa. Ya, itu tidak bisa dilakukan demikian. Ya, cobalah kita lakukan, nah tiga tiada di dunia ini. Yang pertama, coba kita kembangkan. Ya, tiga butir ini juga. Tiada orang yang tidak saya cintai. Semua orang di dunia ini saya cintai. Kalau kita bisa, enggak ada kebencian di hati kita lagi. Tidak ada dendam di hati kita. Tidak ada orang-orang yang kecewa di dalam batin kita. Karena semua makhluk saya cintai. Kalau kita komit kepada semoga semua makhluk hidup bahagia, sama seperti tiada orang yang tidak saya cintai, semua saya cintai. Karena saya ingin mereka bahagia, karena saya juga ingin bahagia. Yang kedua adalah tiada orang yang tidak saya percayai, semua saya percayai, orang semua di dunia ini baik, tidak ada yang jahat. Dia maling, dia melakukan, dia juga orang baik, mencari uang, dia punya anak, dia memberikan anaknya kehidupan dia juga membantu sesama yang bersikap maling, lihat kebaikan dia. Kalau kita yakin dengan hukum karma, kita yakin sekali hukum karma, tidak perlu kita membalas. Ya. Tidak perlu karena kita yakin bahwa semua orang itu adalah kita percayai, mereka adalah orang-orang yang baik, siapapun dia. Yang ketiga adalah tiada orang yang tidak saya maafkan. Semua orang bisa saya maafkan. Gak ada perkecualian. Kalau kita bisa mampu memaafkan semua orang, kita berlatih dalam diri kita dengan cinta kasih dan kasih sayang. Kita mengembangkan sifat kasih dan kasih sayang. Kita menjadi kuat. Ya, jangan dikatakan mari kita bermeditasi metabahawana, cinta kasih. Tapi kita nggak mampu melakukan cinta kasih. Nol. Nggak ada kekuatan. Sebarkanlah cinta kasih dengan pikiran kita. Apa yang bisa disebar cinta kasih nggak pernah kita lakukan, nol. Meta bawana semakin punya kekuatan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengembangkan cinta kasih. Bukan pada saat kita duduk bermeditasi, pada saat kita bertemu dengan orang lain, saat kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Disitulah kita kembangkan cinta kasih. Ketika kita meditasi meta bawana, pikiran kita penuh dengan kekuatan mendorong cinta kasih ini kepada makhluk-makhluk yang lain semoga semua makhluk hidup bahagia. Ya, tiga tiada ini mudah ya. Kita, coba kita mulai berlatih. Saya juga berusaha untuk berlatih. Saya selalu mengajak teman-teman kita, ayo kita berlatih tiga dululah. Ya, nggak usah yang lain-lain. Rubah kehidupan kita. Buka mata kita. Bukalah mata ini. Ya, jangan buta. Buka mata ini untuk melihat bagaimana apa adanya kehidupan ini. Buka telinga kita, kita mendengar hal-hal yang baik, ya, kembangkan melalui tangan, melalui perbuatan kita, pikiran dan bahkan hati kita sendiri. Baru kita bisa melihat, oh betapa indahnya hati kita ini, ya. Rubah segala sesuatu itu berubah, tidak ada yang tidak berubah. Apapun karma seburuk apapun bisa dirubah, ya. Kita semua bisa berubah, nggak ada. Kalau tidak ada perubahan ini, tidak mungkin kita akan ada orang sukses orang yang mencapai kesucian, orang menjadi Buddha. Justru karena ada perubahan, kita bisa berkembang, kita semakin maju. Ya, jangan selalu katakan oh perubahan itu negatif. Ketika kita kehilangan handphone, kita nggak bertemu lagi, ya sudah Anicca. Ketika kita putus hubungan dengan seseorang lain karena kita tidak suka, ya Anicca, ya berubah. Sepertinya perubahan itu sesuatu yang negatif, yang menakutkan. Saya katakan ibu bapak, tinggalkan pikiran demikian. Perubahan itu adalah harapan. Hope. Bahwa kita punya harapan. Perubahan itu adalah sebuah harapan untuk kita lebih baik lagi. Kalau kita sakit kita punya harapan. Kita ingin sembuh. Harapan kita adalah sembuh. Kalau kita tidak kita tidak mau berubah, bisa kita sembuh enggak? Enggak bisa. Keberhasilan itu anicca juga. Kegagalan juga anicca. Kehancuran anicca. Kemunculan Keberhasilan adalah anica, tetapi sering sekali kita hanya melihat dari satu sisi bahwa anica itu sesuatu yang negatif yang tidak menyenangkan. Lihatlah, change perubahan itu adalah sebuah harapan dalam kehidupan ini. Jangan percaya sama siapapun, walaupun sudah difonis, dokter Anda tidak bisa lagi. Belum, masih ada perubahan, masih ada harapan, masih ada waktu yang bisa kita kerjakan. Mati urusan kedua, sehat itulah yang kita targetkan. Itu adalah harapan kita. Menjadi baik itu adalah harapan kita dengan berubah. Ya. Kalau dia tidak mengumbar konsep harapan, dia tidak menjadi presiden. Ya. Tidak peduli berapa sering kemarahan yang telah Anda lakukan, rubah sekarang juga menjadi ramah. Tidak peduli, kita selama ini sering marah-marah. Hari ini saya mau berubah jadi orang yang tidak suka marah, menjadi orang yang ramah. Bisa, rubah. Ya. Saya yakin Anda bisa. Kalau Anda katakan ibu bapak katakan Anda bisa berubah, merubah itu, Anda mampu untuk merubah itu. Tetapi kalau sudah katakan mana mungkin. Enggak mungkin, sulit. Ya, ibu dan bapak sama aja membangun tembok mengelilingi ibu dan bapak, ibu bapak akan mati di situ selamanya seperti itu. Sering sekali saya memotivasi mahasiswa orang-orang ada dua tipe manusia misalnya. Sama-sama dilahirkan di keluarga miskin. Sama-sama dilahirkan dalam kondisi tidak punya apa-apa, menderita sekali. Ya. Yang satu si A ini ya selalu melihat ya selalu melihat apa? Apa adanya. Apa adanya dalam arti negatif. Ya, saya orang miskin, saya orang susah, saya orang kecil. Saya bisanya apa? Ya, mohon saya dikasihanilah, saya dibantulah. Ya, tiap hari kemudian mengemis, memohon pertolongan karena dia merasa dia miskin, dia orang kecil. Tetapi si B berbeda, dia melihat apa adanya. Apa adanya, kenapa orang lain bisa berubah? Kenapa orang lain ada miskin? Kenapa ada orang lain bisa kaya? Kenapa ada orang gagal? Kenapa ada orang sukses? Dia bekerja. Dia bekerja, 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 mencari uang, dia akan berubah. Ya. Dia berubah, dia menabung, dia irit dan kemudian dia meraih apa yang dia impikan. Kita manusia yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang kita yang pertama, maka seumur hidup sampai kita mati kita akan menjadi pengemis, menjadi orang yang tidak sukses, yang tidak bahagia dalam hidup ini. Yang tidak akan mencapai kebebasan, yang tidak akan mencapai kesucian. Kalau yang kedua, kita mengerti, kita sekarang sudah lahir, kondisi kita demikian, berubah, berjuang terus, berubah demi perubahan, sebuah perubahan kepada perubahan yang berikutnya. Ya, kita akan sukses. Singkirkan amarah dan kesombongan, buanglah jauh-jauh semua kemelekatan. Orang seperti itu yang tidak melekat pada batin dan jasmani terbebas dari segala kemelekatan lainnya, baginya tidak ada lagi penderitaan. Ya. Pertama-tama Sang Buddha katakan singkirkanlah amarah dan kesombongan dulu. Amarah. Marah itu jangan dianggap sepele. Ya. Amarah dan kesombongan singkirkan. Buanglah jauh-jauh semua kemelekatan. Jangan melekat kepada apapun, termasuk melekat kepada amarah, kesombongan. Loh, aku itu ya demikian, emangnya mau apa? Dia bangga kalau dia suka marah-marah. Ya, saya itu demikian. Saya dari sononya sudah demikian, mau apa? Mau berubah. No way enggak bisa. Kalau dia melekat dengan itu, dia tidak akan berhasil. Orang seperti itu tidak melekat pada batin dan dasmani nama rupa. Apabila dia sudah bebas dari segala kemelekatan lainnya, tidak ada lagi penderitaan dalam dirinya. Ya. Mengapa kita harus bertengkar? Kemudian kita akan bertanya, marah? Ya. Pernah tahu lagu ini enggak? Pernah Ibu pernah enggak? Ini pasti ini lagu lawas. Pernah? Siapa yang bisa lagu ini? Bruri Pesolima. Siapa yang suka bruri di sini? Hah? Saya mengajak ibu dan nyanyi dah. Santai lah. Sebentar lagi sudah selesai. Ini slide terakhir kok. Ayo, ibu siapa yang bisa nyanyi ini? Saya akan buka musiknya. Kita nyanyi sama-sama. Siapa yang menyanyi? Ayo Ibu tunjuk siapa. Kok oh, pada mutung semua ini? Oh. Hah? Ayo siapa? Ayo Ibu bisa Ibu. Hah? Pak Irsan bisa? Ini, Bruri, lagu lama. Ini bagus syairnya ya. Saya mengambil lagu ini. Mengapa kita harus bertengkar? sedangkan kicau burung mengajak kita bernyanyi. Ya kan, indah ya. Biarlah mata saling bicara di saat hati kita terbakar emosi, agar tidak ada kata yang menyayat di hati. Walaupun kita marah, mata kita mendelik, apa? Janganlah ya marah, jangan terbakar emosi, agar tidak ada kata yang keluar dari mulut itu yang bisa menyayat hati kita. Boleh saja ada cemburu atau iri hati dalam hal ini, ya. Sekedar pemanis rindu, asal jangan sampai mengoyak cinta kasih kita. Cinta di sini disingkat menjadi cinta kasih kita, hubungan kita dengan penuh cinta kasih. Marilah bertanya pada nurani yang paling dalam, kita bertanya kepada batin kita yang paling dalam, hati kita yang bersih agar tak terlanjur sesal kita berdua. Jadi tidak ada lagi sesal kita ya hubungan yang baik selama ini dibangun dan kemudian berpisah karena dengan amarah Siapa? ayo saya nggak bisa nyanyi saya nggak pintar nyanyi kok romo kok nyanyi ya mengapa kita ayo nyanyi harus bertengkar ayo nyanyi dong ibu sedangkan Kicau burung Mengajak kita bernyanyi, biarlah mata saling bicara. Ayo, sama-sama nyanyi di saat hati ini terbakar emosi. Agar tak ada kata yang menyayangi hati Boleh saja jangan cemburu Sekerat memanis rindu Asal jangan sambut tepuk tangan anda maju yuk. Ayo, bagus kata katanya. Ya, dari lagu kita bisa belajar. nyanyi aja. Anda lapangkan hati Anda untuk menerima apapun. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ya, Namo siang. Budaya. Namo Budaya. Sering kita disudutkan oleh hal-hal yang kita sendiri tidak ingin melakukan. Pertanyaan saya, kesabaran seperti apa untuk menghadapi realita hidup yang seperti itu? Yang kedua, tadi dikatakan mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa? Untuk orang awam seperti saya yang masih banyak keterbatasan, yang masih bodoh ya, untuk bisa mencapai kemarahan menjadi ramah. Makasih. Ya. Terima kasih, pertanyaannya baik sekali. <tuh> Saya akan menjawab, ya, seberusaha untuk memberikan yang terbaik. Kesabaran apa yang diperlukan? Kesabaran itu, ya, sabar, apapun yang Anda hadapi, sampai kapan, enggak ada batasannya. Ketika Anda menghadapi sebuah keadaan, Anda hadapi di situ, Anda tidak akan keluar dari kehidupan ini. Ya, kesabaran itu ada pada saat sekarang ini, pada saat Anda menghadapi itu. Batasannya apa? Tidak ada. Ya, landasan yang diberikan oleh guru agung kita, Sang Buddha, cinta kasih, meta, karuna, budita, dan upeka. Hal sesuatu yang bisa kita jalankan adalah cinta kasih itu. Ketika kita memberikan cinta kasih, kasih sayang, rasa kasihan, empati kepada orang lain dengan kesabaran. Ya. Yang memegang kita yang menjadi kuat adalah upeka, ketenangan batin kita yang tidak akan berubah. Kenapa? Karena kita yakin dengan apa yang kita jalankan ini. Julius Caesar, seorang pemimpin besar masa lampau di zaman Romawi. Beliau menyatakan demikian. Untuk menja mencari lelaki atau orang yang siap untuk mati di medan perang mudah sekali. Ya, yang mau menjadi sukarelawan berani mati itu su apa? banyak sekali. Enggak sukar. Kalau kita punya problem, lebih baik saya mati aja lah. Ya kan? Apalagi kalau problem itu rasanya besar, memalukan. Seringkali pikiran kita ngomong lebih baik saya mati. Seolah-olah mati itu adalah sebuah jalan way out yang membuat kita menjadi nyaman. Bagi Julius Caesar orang yang demikian itu banyak hal biasa. Tetapi beliau menyatakan demikian, Sulit sekali mencari orang yang penuh dengan kesabaran mau menanggung penderitaan, mau menanggung rasa sakit. Siapa yang mau dengan sabar menanggung rasa sakit? Sulit sekali. Ya. Mungkin saya bisa sharing sehingga mempunyai gambaran kesabaran yang bagaimana. Ya. Ketika kita sakit, rasa sakit itu muncul dalam diri kita itu apalagi sakit yang sangat sakit sekali tidak usahlah jauh-jauh misalnya kita dioperasi dengan sebuah pisau tanpa di di apa kita dibius lalu kemudian disayat pelan-pelan apa yang kita butuhkan di situ kamu menderita tidak ada happy tidak ada suffering itulah tanpa aku itulah anata Ketika kita mampu membawa posisi mental kita pada saat itu ketika Anda disayat pun Anda tidak akan sakit. Anda dihina, Anda tenang. UPK. Karena Anda bisa menempati kedua-duanya, memahami kedua-duanya. Untuk memahami kedua-duanya supaya oh kita ngerti dua-duanya itu adalah tanpa aku, tanpa apa? Tanpa inti ataupun tidak memihak. Mulailah dari diri sendiri. Sejauh diri ini masih mempunyai aku, sulit sekali menerima baik atau buruk itu sama. Ya, karena apa? Karena kita masih memiliki sementara kita baik konsep dengan pikiran kita mampu kita mencerna baik buruk itu sama. Pikiran mampu, tetapi belum tentu batin kita mampu. Ya, orang-orang mampu berceramah. Orang-orang mampu memberikan khotbah dama, mampu memberikan nasihat, mampu menguraikan dama, belum tentu di dalam diri ini mampu menjalani seperti apa yang diucapkan. Bahaya, ya bahaya. Oleh karena itu setiap saat kita harus berlatih apa yang kita ucapkan seperti apalah yang kita lakukan di dalam diri kita. Kalau tidak kita akan dicela orang. Kita mudah dicela. Ya. Mulailah berlatih. Baik buruk sama saja. Tidak ada, tetapi kalau untuk urusan dulu, kita ber, dalam hubungan dunia ini sulit untuk menguraikan itu, karena kita dikatakan kita tidak tahu posisi kita itu ada di mana. Kita mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk, sebentar buat baik atau sebentar buat, buat buruk, beda, ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Uh, terima kasih atas perhatiannya, saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam presentasi saya, dan tetapi saya akan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hingga siang ini memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, Semoga kebajikan ini juga memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk-makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang ada di sekeliling kita. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Demikianlah uraian dhamma yang telah disampaikan oleh Romo Tarmana Chandra. Dari uraian ini, Dapat saya simpulkan, untuk merubah marah menjadi ramah, kita dapat melaksanakan enam permata damai, hidup ramah, dan harmoni. Yang pertama, menyebarkan cinta kasih melalui perbuatan. Kedua, menyebarkan cinta kasih melalui ucapan. Ketiga, menyebarkan cinta kasih melalui pikiran. Keempat, saling berbagi dan peduli tidak bersikap egois. Yang kelima, menjaga kesucian moral, tidak tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, dan yang keenam, tidak mudah bertengkar karena beda pendapat atau pandangan. Dan tip yang terakhir, tidak peduli berapa sering kemarahan telah Anda lakukan, rubah sekarang juga menjadi ramah. Demikian, marilah kita tutup dhamma kelas pada siang hari ini dengan melaksanakan nama karapatah.